2 tahun yang lalu, aku pergi ke negeri seberang. Pergi untuk melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi. Demi mengejar cita-cita, aku pun harus jauh dari keluarga. Tak kusangka, 2 tahun kulewati, tak sekalipun ku kembali. Dengan adanya pandemi yang melanda, aku tak bisa kembali. Padahal, aku khawatir dengan keluargaku. Aku rindu mereka. Aku juga rindu tanah airku. Kapan ya aku bisa pulang? Oh iya, tanah airku baru saja berulang tahun yang ke-76. Terima kasih ya atas selama ini. Aku punya banyak harapan untukmu. Semoga... Selamat ulang tahun Indonesia. Semoga tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini. Hari ulang tahun untuk Indonesia yang ke-76. Dan semoga tetap merdeka, sejahtera, dan selalu maju. Semoga SDM Indonesia semakin maju dan unggul supaya kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan dengan semakin baik. Happy birthday Indonesia. Yuk, kita terus berjuang melawan pandemi corona kali ini. Jangan berhenti menjadi Indonesia yang unik dan berbudaya. Aku harap kita sebagai semua orang Indonesia, saudara-saudara bangsa, bisa terus saling mengasihi dan saling menyemangati khususnya dalam waktu-waktu ini. Selamat ulang tahun ke-76 buat Indonesia. Semoga bisa tambah maju, bersatu, dan berilmu dengan berjuang dan berkarya bersama-sama supaya bisa berhasil melewati berbagai macam tantangan di depannya. Semoga Indonesia semakin tangguh menghadapi COVID-19 dan cepat sembuh. Semoga Indonesia bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang. Dan yang terpenting, kita bisa merealisasikan revolusi mental sesegera mungkin. Saya berharap Indonesia dapat bangkit dan terus maju. Aku harap supaya Indonesia makin bersatu, supaya kita semua bisa keluar dari pandemi ini sama-sama. Hai Indonesia, selamat ulang tahun. With all that is going on recently, I wish we can prove to anyone that nothing can really stop us if we stand more united. Salam, Bhinneka Tunggal Ika. Gua harap penanganan COVID di Indonesia bisa semakin efektif biar kita juga bisa cepat pulang ke rumah kita sendiri. My wish for Indonesia is supaya Indonesia bisa cepat sembuh dari COVID. Semoga Indonesia cepat pulih dari COVID-nya. Semoga Indonesia dapat melewati pandemi COVID-19 dengan baik, sehingga kami semua, para pelajar yang ada di Singapura, dapat pulang ke Indonesia dan berlibur, lalu bertemu dengan keluarga. Hore! Semoga tercipta lapangan pekerjaan yang baru-baru di tahun mendatang, dan kita dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmatinya. Halo Indonesia! Walaupun sekarang masanya sangat sulit, semoga orang-orang di Indo tetap kuat setiap hari. Semoga rakyatnya bisa tetap semangat dan tangguh untuk menghadapi situasi yang kurang mendukung karena COVID-19, serta semoga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih makmur dan sejahtera. Semoga COVID-nya cepat kelar. One wish that I have for Indonesia is that I hope Indonesia
to heal as soon as possible. Dan untuk semuanya di Indonesia, tetap semangat dan take care. Indonesia, kiranya kondisi ini tidak membuat kalian patah semangat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan kiranya jalani semua aktivitas dengan gembira. Semoga masyarakat dan pemerintah Indonesia mau bersinergi dan bekerja sama untuk membangun negeri kita. Untuk Indonesia, walaupun kita semua dalam keadaan pandemi, tapi biarlah pada hari kemerdekaan hari ini bisa mengingatkan kita untuk terus semangat, dan biarlah semangat merah putih terus berkobar. Merdeka! Halo teman-teman Indonesia, selamat 17-an. Semoga Indonesia cepat pulih dan insya Allah everything will go back to normal. Semoga semuanya akan baik-baik saja dan bangsa Indonesia akan selalu kuat bersama-sama. Amin! Thank you to all the healthcare workers in Indonesia who have saved so many lives out there. I hope that they can always be safe and strong during this pandemic. I hope all Indonesians can stay united as we build our nation together. Stay safe! I hope that everyone can activate their love more, not only in their speech, but also in their actions and intentions. Semoga semua harapan ini akan terwujud. Selamat ulang tahun ya, tanah airku. Cepat sembuh dan tunggu aku kembali. Semoga anak-anak Indonesia terus semangat untuk berkarya dan memajukan bangsa kita. Bagi teman-teman yang di Indo, aku kalian bisa tetap semangat, stay strong, dan stay healthy.